Gue udah tinggal sejengkal lagi kayaknya, mau cukup buat pom bensin tuh. Ya habis. Takutnya ngebut habis lagi bensin. Willy tapi kopling sekarang keras ya tuh, satu jari nggak bisa cuk, gak enak, harus tambah peringan kopling ini mah. Emang kalau masalah tendangan per kopling KX ini enak sih, galak tendangannya, cuma keras anjir jadinya ya. Ini harus pakai peringan anjir, peringan kopling. CBR aja. Goblok gila lewe pisan tadi. Oke, jadi sekarang hari ini kita mau ke NR, NR ke Lembang. Ini udah jam 11 kayaknya. Jam 11 ya, Nyak? Jam 11 ya? Jam 11. Kenapa naiknya jam 11? Biar jalannya agak sepi dikit. Soalnya kalau masih di bawah jam 11 agak rame. Masih rame lah jalannya. Ini motornya nggak ada yang standar anjir. Motor gua dong yang standar. Ini mah udah bore up, stroke up. Bukan 135 lagi. Nggak tahu berapa, 200 ya ini. Yang itu apa lagi? Udah bore up. Tapi knalpotnya cuma standar bobok. Ini juga standar bobok. Jadi jangan lihat penampilannya yang standar. Motor udah bore up semua anjir. Ah, lewat jalur Setiabudi. Ah, bener kan lewat RSIS kan? Hah? Naik flyover aja atau lewat kolong? Naik flyover weh. Merame gitu. Me aya nu speeding. Jarang anjir gue NR, sekali sebulan sekali dua kali meren, jarang pisan. Anak-anak mah yang lain pada NR tiap malam Sabtu deh, gue doang yang mager. Ya sepi, biasanya mah rame ya. Lama cuk, MX135 yang lama, yang pertama, bukan yang new. Udah stroke up itu, jadi bore up sama stroke up. Gue pernah nyobain, emang tenaganya galak tuh motor, cuma bawahnya aja yang agak berat. Tengah anjing kok Rekwi Willian. Perkoplinya buat Willy tengena ini keras. Keras tadi. Pakai peringan gitu nya toh. Anjing satu jari tuh bisa anjing. Goblok patah jari aing. Kudu dua jari anjing. Dua jari mah enggak kagok mun Willy mah. Kagok tenan sih. Tak kayak kaku gitu. Ya enggak tahu kaku apa sih artinya kagok. Ini harus pakai peringan kopling. Biar enak kalau Willy pakai Willy, keras pisan cuk tuh. Kalau 6 kan anjir pakai 6. Tadi aja Willy dua jari kaku aja, kayak lepas. Harus satu jari enaknya mah. Cuma koplingnya kayak batu anjing. Koplingnya kerasnya kayak batu tuh. Besok beli peringan kopling biar enak ngoplingnya. Malah ngambil kanan cuk. sepi, mau langsung naik. Hah? Untuk sepi ya. Tadi masih agak rame ya? Masih agak ramenya. Sebat dulu aja. Hah? Sebat dulu. Iya guys, jam 11 kan padahal teh jam 12. Tuh udah setengah 12, Cuk. Mari kita lanjut. Nih. Matic. Bukan deh, Supermoto ini. Anak WR Bandung kayaknya. Jadi gitu, yang WR gue standarin. Kalau speeding gue pakai yang ini, yang 250 aja. Baterai masih aman, masih warna hijau, belum warna kuning. Terus jalannya rusak kayak gini. Oh, tetap gas. Apa itu jalan rusak? Ini harus pakai lampu Jawa aja. Nggak ada orang di belakang, jauh Cuk. Pada jauh aja. enaknya speeding pakai supermoto tuh gitu aja. Jalan rusak pun diterabas, cuy. Si anjing, si Ridwan goblok. Si Ridwan bukan sih. 72 masih lumayan. Jauh semua, cok. Mana ketinggalan aja. Oh, ada. Dia di depan. Apa? Ngirilik. Ngirilik, Nan? Ngirilik. Nggak bisa dibuat. Di dia ngena ini. Di dia aing resep pisang kejunya. Di dia. Di teh mie kosong. Banyak yang bilang motor ini pelan, 250 doang tapi larinya kayak 150. Kata siapa anjing? Mana itu orang yang belum nyobain. Dia kira 250 biarpun kayak gini dikira pelan anjing. Didi tuh ngena anjing pisang kejunya. Didi tuh ngena pisang kejunya. Murah deh. Makanya rame anjing. Murah ngena makanya rame. Orang waktu itu kan itu malam teh. Ini resleting aing rusak, cu, bangsat. Jauh-jauh ini sama yang kemarin lo. Napas gue habis motor aing tuh. Langsung teng main kopling. Naik deui anjing. Aing gigi 5 eta anjing geus. Aing bisa kundak sebenarnya. Nah, dipikir-pikir anjing jalan anjing gitu dijawab begitu no. Aing kira teh geus gigi 6 nya. Gigi 5 oh. Pas oper anjing masih gigi 6 kok. Masih gigi 5 anjing. Nu CBR eta anjing depan Makobrimob masih speeding goblok. Aing geus nandaan anjing. Geus apal mah mun depan Makobrimob plus speeding anjing bisi sieun baliknya teh dicegat anjing. Motor kurang tinggi anjir, mau gua tinggiin lagi. Sok belakangnya juga terlalu empuk. Tuh. Harus dikerasin sok belakangnya biar enak kalau buat nikung-nikung. Kalau depan mah udah lumayan sih. Belakang doang yang terlalu empuk mah. Tuh. Gini aja main langsung. Kita sebat dulu, sebat sambil pisang keju. Ayo pisang keju tuh. Ayo pisang keju ya tadi. Mas satu. Satu. Hah? Teh tarik ayo teh. Lu tahu enggak yang tadi kita kejar pertama hilang pada kemana? Kemana? Jatuh aja. Jatuh itu di mana? No vario. No vario gua, no orang di UPI berhenti juga. Pas sekarang ini terlalu teh gas eta. Dek nu ieu. Oh jatuh. Tikuan mimiti sebelah yang anjing belok kanan nih. Kan ledang lurus kanan. Yang ada mobil langsung rem teh gini halangan. Belah kirinya tuh jatuh. Wah. Jatuh make rekingna. Oh, nu make reking? Kan ada yang reking satu. Heeh, ada reking. Kiri gagaloleh. Nu jatuhnya reking apa vario? Enggak tahu udah dua motor ngagolirna. Di Bandung teh hujan. Ya heuh atuh Lembang jeung Bandung mah beda alam anjing. Balik kita guys, ternyata hujan anjir. Hujan deras lagi. Guys. Baterai habis ternyata. Sip. Ayo. Calon-calon ceret ini mah. Di saat paling malas tuh kalau setelan teh udah ganteng kayak gini tapi hujan-hujanan aja. Kotor, cuk. Kotor basah lagi. Bang bener pakai mobil. Gak sia-sia ya gua beli lampu tembak ini anjir 200.000. No, hujan aja lampunya masih terang, cok. Tuh. Tuh warna putihnya. Hujan ini padahal deh kondisi hujan, jalanan basah. Yang di depan lampunya udah gak kelihatan. Kurang seru, cok. Turunnya hujan ah. Padahal kalau nggak hujan nih enak, ini seru. Kalau kata gua mah Lembang serunya tuh kalau pas turun. Kalau pas naik kurang seru kata gua mah. Lebih seru pas turun. Lebih apa ya? Lebih enak aja. Cuma ini dikarenakan hujan licin jadi aduh kurang. Coba aja kalau nggak hujan enak ini mah. Sumpah anjir lebih enak pas turun ketimbang naik. Di sini mah baru gerimis anjir. Tuh baru gerimis di sini mah. Di atas udah hujan deras. Emang beda alam, tuh susah. Aduh, 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 dingin, licin. Ya, baru gerimis di sini mah. Di atas udah hujan deras. Berarti bener aja hujannya mah dari atas turun ke bawah, cuy. Hah? Ah, aing rek beli rokok lah. Langsung. Rek kemana? Langsung balik. Aing rek beli rokok. Hati-hati. Ih, basah cuk KTM lu. Oke guys, jadi mungkin untuk video hari ini cukup sampai di sini aja. Gue mau KTM lu beli rokok. Beli rokok ngambil duit cuk. Itu beli rokok maksudnya. Oke. Ih, basah kotor lagi anjir. Oke. Jadi nanti ditunggu aja video-video selanjutnya. See you next video.